Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepet Cah. Kali ini Kepet mau main game Exos Heroes. Dan di video kali ini Kepet mau cobain buat push PvP atau push 7 Stunner. Siapa tahu bisa naik ranknya lagi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke game Exos Heroes. Oke guys, jadi di sini Kepet udah sampai di Challenger 1. Poinnya itu udah 4.366. Dan Kepet itu mau nyoba naik ke Master, tapi ini kan masternya butuh 4.300 poinnya, 4.300 minimal. Terus harus di top 3,5%, dan ini Kepet masih di 16%. Jadi ya Kepet mau cobain dulu lah ya, di maksimalin dulu. Dan di sini Kepet pakai timnya itu ada Fatecore Topaki, Fatecore Tantalo, Fatecore Iris, Fatecore Annie, Fatecore Battery, dan Fatecore Baraka. Oke, bisa nggak ya Kepet menangin 5 kali Sebel Stunner? Langsung aja ya. Ini sih persentasenya sih berubah terus sih ya, jadi agak susah sih. Oke, di sini siapa yang mau dikill dulu? Wow, sakit banget. Oke, Kepet mau coba kill Adam dulu deh. Aduh, keblok. Oke. Tenang. Tambahin mana dulu? Annie jalan. Oke. Ada summer blessing ya, nggak bisa ya. Oke, ini nggak apa-apa. Sini Kepet mau tambahin attack buat teman-teman ya. Tiba-tiba menang. Oke, nice. Lanjut lagi ya. Case. Oh, Kepet udah naik ke 4.400 ya poinnya. Nanti kita lihat ya. Jadi berapa nih kalau menang berapa kali naiknya jadi berapa persen gitu. Nah, ini udah mulai susah nih. Oke. Kill Zion, please. Aduh, nggak mati dong. Tambahin mana? Annie, yuk Annie. Waduh. Oke, let's go Battery. Oke, langsung menang. Untung musuhnya nggak ada Summer Blessing ya. Lanjut lagi. Waduh, Rera sama Battery lagi. Dan kali ini ada ulumnya. Oke, nice. Ulum dead. Ayo. Ayo, Rera. Waduh, gawat nih. Ada Summer Blessing lagi. Oke, tambahin attack ya. Aduh, kedot.
Waduh, kayaknya kalah nih. Ya nge-lag dong. Oh enggak. Udah mikir nge-lag aja tadi. Oke, di sini Kepet mau coba kill Manggi dulu. Kepet mau coba kill banyak ya. Enggak mati dong. Kalah dong kalau gini. Enggak mati. Ya. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Siapa nih? Sion dulu, Sion. Oke, satu dead. Tambahin mana? Gak ada summer blessing nih. Enak nih. Waduh. Aduh. Belum mati Garf-nya. Oke, let's go, Batory. Oke, langsung menang, rata. Next lagi ya. Kita lanjutin lagi. Ini terakhir ya. Tiket terakhir kayaknya. Waduh. Oke, siapa yang mau di kill dulu? Jinai. Oke, Jinai dead. Oh, sakit banget. Wow. Gak dapat giliran lagi. Ayo, ini ayo. Sisa siapa? Oh, oke, Reranya dead ya. Tapi Annie-nya mati juga. Nggak apa-apa. Oke, sekarang Kepet mesti... kill langsung lah ya. Bisa sih. Oke. Tinggal... ada summer blessing nggak tuh? Nggak ada ya? Tinggal Iris aja nih. Bisa apa Iris lawan 4 ya? Masih ada summer blessing? Oh, nggak. Ada nggak sih tadi? Nggak kelihatan loh. Oke, guys. Berarti jadi dari 5 kali battle, Kepet berhasil menang 4 kali dan naik dari 16% ke 14% aja. Masih jauh banget ya. Ya, masih jauh banget itu. Emang mesti menang terus sih. Kalau banyak kalahnya agak susah sih ya. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Thank you for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to share, dan yang penting jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.